Maka dengan sukacitanya hari ini saya ingin mengumumkan bahawa nombor pendaftaran kenderaan Siri FF yang dibuka oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia bermula 14 Mei sehingga 19 Mei 2023 dan telah pun dilancarkan semasa sambutan Hari JPJ di Seremban pada minggu lepas, telah berjaya merekodkan pembidaan dan kutipan hasil keseluruhan sebanyak RM34,296,327. Hasil Siri FF ini juga merupakan kutipan yang paling tinggi sejak bidaan nombor pendaftaran kenderaan secara atas talian ditawarkan kepada orang awam melalui sistem JPJ eBIN yang bermula pada 15 April 2019. Berdasarkan kepada rekod bidaan, FF8 merupakan nombor pendaftaran kenderaan yang telah dibida dengan harga paling tinggi iaitu RM950,000, manakala FF9 berada di tempat kedua tertinggi dengan harga RM911,999. Selanjutnya FF3 dengan nilai RM639,000, FF2 dengan nilai RM638,000, manakala FF7 dengan nilai RM633,000. Siri FF ini juga telah menunjukkan sambutan yang luar biasa daripada pembida-pembida. Jumlah penyertaan keseluruhan pembida siri ini adalah seramai 34,032 orang dan sebanyak 8,348 pembida telah berjaya memenangi nombor pendaftaran masing-masing. Biasanya dia ajak yang sama, amat-amat diminati. Dan FF ini, saya difahamkan lah, FF ini ramai peminat kereta Ferrari umpamanya. Dia amat berminat FF. Dan sudah tentu FF itu adalah satu nombor siri yang sangat istimewa kerana hanya sekali ada FF ini. Semua nombor siri sebenarnya sekali lah, tapi cumanya untuk F siri F ini kita hanya lancarkan sekali dalam setahun, sebab F ini adalah siri di Putrajaya. Setiap tahun hanya sekali,